Menu masakanku hari ini, teman-teman, ada telur. Telur nanti tak masak sama vanke atau tomat. Tomat sama telur, vanke jautan. Terus sayur, ini sayurnya nanti wawacoy. Wawacoy tak masak sama daging ayam, pupu ayam, paha ayam, wawacoy sama mini. Ini tinggal direndam pakai air dingin. Terus ada ikan wanyi. Nah, ini ikan. Nanti tak iris panjang-panjang, kira-kira segini, dimasak sama sup ini. Sup ini tinggal nanti ini diiris-iris, masukkan ke dalam sup ini. Ini aku belinya dipakai sekitar berapa tadi ya, 46 dolar. Terus sama daging kambing, lem steak daging kambing. Nanti tak bumbui merica, bubuk, parsley, gitu-gitu, garam. Nah, ini menu masakanku hari ini. Ada berapa menu ya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 menu hari ini. Gimana cara masaknya? Ikuti videonya sampai habis. Terima kasih. Daging kambingnya aku bumbui merica bubuk sedikit, parsley, madu sedikit, huyao atau kecap kental, garam, sama merica bubuk lah. Sekarang kita aduk-aduk merata. Nah, ini sudah diratakan, kita diamkan dulu dalam kulkas minimal 1 jaman biar bumbunya lebih meresap, baru kita goreng nanti. Paha ayamnya aku bumbui bawang putih dicacah, mayau atau minyak wijen, terus gula sedikit, kecap asin, terus merica hitam sedikit, merica bubuk ya teman-teman. Kita aduk-aduk, terus kita potong panjang-panjang. Nah, ini sudah diiris panjang-panjang. Bumbunya gampang, xiao tong fan, terus merica hitam sedikit. Kita diamkan sebentar, baru kita masak. Siyao tong fan, taruhkan dalam air. Siyao tong fan, taruhkan dalam air.
Nah, ini ikannya dipotong-potong segini atau sesuai selera terserah. Nah, aku motongnya segini. Nih. Ini ikannya. Nanti masaknya gampang, cuman supaya tadi dipanasi, terus ini ikannya dimasukkan. Nah, ini tadi ada dua teman-teman, saus hot pot sama ini. Terus kita masukkan jadinya seperti ini. Masukkan ikannya. Kita tutup. Mewun kok.